Okay. Anjir deh nonton nih gila pers. Halo Bang Zrit. Kita tidak butuh tidur ya. Kita tidak butuh tidur. Karena kita beda dari yang lain. Waduh gila, masih bangun, itu siapa dah LP? Second. Gila masih bangun, gue kira udah pada turun men. Tuh si. Ya udah cuma gitu dong kok. Oke udah cuma bentar doang itu ternyata. Ini mungkin turu bangun tidak perlu. Terus Gitran bikin intro. Batik dari siapa kal? Kalau style batik itu bisa dari mana aja sih gue dapat idenya? Terus. Nah, mereka itu bukan style batik sih, lebih tepatnya nggak tahu style apa, lebih apa? Lebih sering dipanggilnya style apa itu nggak tahu gue. Tapi itu style batik karena kalau pakai batik sih itu. Sebenernya kalau gak salah nama style itu high texture mungkin kayak gitu. Itu juga gak tahu juga sih sebenernya. Yang intro Sian itu cincin bulat muter-muter pakai cloud kah? Sian, yang mana? Yang mana satu men? Cincin bulat muter-muter yang mana men? Sian, emang gue sejak kapan gue punya selainnya klien namanya Sian anjir? Bukannya itu kali? Beda orang pak, bukan gue itu mah. Udah ngap-ngap tapi itu yang exclusivity. Kalau pakai kota atau enggaknya gue nggak tahu. Kalau itu apa ngapain? Dah cuma gue nggak pakai Freve, gue pakai AM. Ininya lupa gue jadiin ini. Yang cincin bulat muter-muter yang mana, cok? Emang ada cincin bulat muter-muter ya? Coba. Ya AM kan ada cloud. Gak ada, cok. Oh ada efek, maksudnya efek kayak awan gitu, po. Kalau efek awan kayaknya gua ada. Di AM ada kayaknya. Yang ini.
mana cincin muter-muter. Oh ini coba ntar gue kita langsung ke yang ini poh. Aduh ngeheng gitu kan. Mana cincin muter-muter aja. Yang ini poh di background kedua ini. Aduh. Nah, oh yang ini. Kalau ini mah gue bikin sendiri, coba pakai vektor. Jadi gue bikin-bikin gitu kayak spline cara bikinnya. Kalau yang ini kayaknya cuma bikin pakai spline doang gitu. Easy cuma susah-susah gampang sebenarnya sih, susah-susah gampang. Ini mana-mana ini dia. Eh oh iya ininya apa kardiloskop. Nah. Kok ngebug ya itu aneh, kayak ngebug gitu loh pinggirannya cok. Cuma intro bentaran doang kali, nggak jadi ya nggak terlalu lama lah. Kurvanya udah kayak gini kan ya, terus ini disalin ke semuanya. Beta-beta tadi itu ini kayak gimana sih? Saya ada di dokumen mana? Mana sih di dokumen? Pendek projectnya Leaf Intro Leafers. Mungkin ntar gua kasih ke lo dah. Oh, ini kan ya sidaps ini. Halo halahekal zikir efek. Zikir bukan zikir apa? Disrefek. Nah, itu dia. Tapi kok kayaknya warnanya rada beda ya. Mungkin digelapin dikit ini. Kayak udah bodoh lah, jintil. Waduh, waduh kenapa tuh bang? Kok waduh-waduh? Aduh, ada binjet. Ada bintang, guys. Tengah malam ada bintang. Waduh. Jadi pengen ngintro gua, waduh. Ya wes lagi ngintro. Semaja selagi kau bisa, Bang. Ngintro aja kalau mau, Bang. Ya, walaupun ada klien mungkin lo bisa bikin buat orang atau buat gua. oke. Terus ini mungkin gua terangin merah biasa. Kok nggak ada lah? Kok ini kemana anjir, kok nggak ada? Atau karena kalingan ini? Atau lo beli di mana sih? Oh, si Drake kira yang tanya saha.
Oh pantas nggak ada, udah normal padahal lo. Nah, terus ini kita jadiin naikin merah ke atas. Nah, sip. Ngetrade. Gila investasi baru men. Tutorial memberi membeli art 2022 aja. Ngetrade. Masalah itu bug yang di pinggir-pinggir itu ganggu parah men, nggak bisa hilang. Enak banget ya, begitulah kami para intermaker uang membeli art itu dengan cara itu untrade. Kalau nggak ada duit trade. Ini yang merah ini mana ya? ini mungkin gua kasih stripe. Mana ya? Stripe ini dia. Yoi banget red hit invitasi yang hebat. Pengen ngintro pala pusingnya. Udah jangan lah. Udah jangan. Maluk mana ya, jar udah tau pusing malah tetap ngelakuin. Atau mungkin kalau di sister terlalu itu ya, kayak aneh gitu. Udahlah bodoh lah, kintil langsung gas kan kita ini. Terus ini gue puter-puter sampai pusing. Sekitar berapa ya puternya? Emang nggak bisa di fix ke pinggir-pinggirnya itu? Bisa pakai ubin, tapi ntar terakhir sedang mencari ins. Waduh. Kayaknya udah di-fix ini nih pake rotate anjir. Disini kita kasih efek. Aduh. Ini an ubin. Ini di mirror, abis itu dikecilin. Terlalu ini dipotong dulu pak. Oke, habis itu kasih efek mana ya? Ini deh, salinan terbelakang. Habis itu dikasih efek mana ya? Wah, flip layer nih deh. Udah dikasih ke 90 kah bang BG nya? Maksud? Oh, udah. Oh, udah bang. Tenang. Gue mau udah kasih, biar gak bug. Ya itu mah emang bug dari sono ya cu, emang dari update sih kayaknya. Soalnya gue juga waktu itu pernah udah gue pindahin tapi tetap sama aja, nggak ada perbedaan. Kok oh sumbu lupa gue atur. Kebalik pak. Nggak bisa kayak kintil lah. AM ngasih fitur langsung yang bagus-bagus tapi bugnya juga di langsung bejibun emang gitu ya. Masih beta ini cok, atau udah rilis ini nggak tahu dah. Tadi gue kasih efek vintage ya, kayak air. Waduh, kurang banget. Mungkin bisa dibilang gitu sih, kalau orang bilang gitu ya, yowes ikutin aja.
banyak buff. Apa yang di buff anjir, nggak ada buff. Kasih efek vintage. Vintage di mana sih vintage? Lupa gua. Winten. Aduh, ngelagnya mulai. Lah. Enggak muncul sih. Oh, salah ketik. Typo. Kok nyampe sini sih ini skema. Nah. Biar kecilin biar kayak ngeblur gitu. Vintage apa? Salah ketik, Bang. Round the shader nyalahin. Gila nge-lag, men. Tadi udah nge-lag typo pula anjir. Satria deh kalau buat mood GG jadi iya cok. Oke, katanya dia pengen update AM jadi AM-nya ini jadi versi 4.0.5. Ntar pengen diupdate katanya. Mungkin ini UB-nya enggak usah kasih mirror kali ya. Tapi kok yang ikut muter ini juga keren kayak Photoshop. Apanya, Bang? Oh, bukan Photoshop, ini ilusi optik, men. Bah. Ini mungkin gue puterinnya pakai ini aja, sudut yang ada di sini. Pen, Bang. Ah, apanya pen? Ibis pen. Mending vintage nyolong YouTube. Waduh. Mungkin vintage ntar gua gedein lagi lah. Kalau kayak gini aneh gak sih kelihatannya? AM 4.0 kah? Ya betul. 4.0.4 gedisnya bukan main jir. Ya gitulah. Anda kalau mau update apa ada fitur baru harus nanggung resikonya itu bug bejibun ya. Kintel emang tidak itu. Kecepatan gak ya kira-kira? Mungkin udah pas kali, kurang panjang dikit karena. Kapus. Bug bejibun, betul. Anda kalau mau fitur baru, bugnya harus bejibun. Suara bisik banget, cok. Mending gue ngorbanin fitur kamera daripada ada fitur kamera pas ngedit langsung nge-crash. Iya gitu. Gue buang, malah bukan nge-crash lagi, cuma matikan daya HP gue. Mungkin terlalu kecil kali ya. Dan dikit lah. Gigi Bang Binjet. Aduh, HP kita makin lama semakin lemah, Bang. HP pada gak kuat, sama gue juga sih. Kecilin buat, oh iya tadi kan gua kecilin pengen buat itu
update 4.0 pas udah apa tuh, taruh 4 efek blur langsung project yang bisa dibuka plus HP kresa sendiri. Betul ya, adalah saya. Tapi gua enggak ngasih 4 blur sih. HP ku remapan aja enggak kuat kalau mau, kalau blurnya dibanyakin ya gitu. Gua blur paling banyak cuma 3, men. Blur buat motion blur, terus satu lagi buat CC. Itu pun dipisah sama project gitu kan. Direksional blur aja udah berat banget, betul. Tapi di HP gue sih nggak terlalu ya. Ya karena ya HP gue kentang-kentang juga sih, men. Gue nge-export sampai matikan daya, anjir. Export project kecil gitu doang, bilang matikan daya. Pernah nge-crash karena template me too fail. Aduh. Gue matikan daya HP-nya. Bug racer HP gue. Tadi oh iya, efek ini apa tuh? Tutor intro elit, waduh, saya tidak tahu bang. Kalau itu mah anda cari tahu sendiri. Gue juga nyari tahu sendiri soalnya. Gue juga bingung soalnya kayak gimana ya yang bikin lu jago itu. Mungkin nyari style sendiri lah. Template medieval bukan main-main, jir nge-like-nya. Emang iya. Terutama gue pernah dapet pesanan thumbnail, gak sengaja kepencet di reaksional blur langsung gak bisa dibuka. Anjir, pesanan thumbnail. Nonton sambil mangan. Yo, waduh, malam-malam mangan Indomie pasti. Bukan Indomie kan malah isi ya. Mana sih? Emang tapi emang ada Indomie, Pak. Gila. Sorry, bro. Mulut gue anjir gila. Mulut gue kering banget. Bocor tepok. Oke, kita lanjut. Ini efek sekitar berapa ya? Mungkin gue ganti putih aja kali, jangan HP mau kentang ya binjet. Sama gue juga bang. Kita senasib. Mungkin gue jadiin putih aja dah. Aduh kok malah kepotong. Ini nih yang paling gue malas tuh kayak gini. Lo ngeri di grup terus lo keluar langsung potong. Ada Indomie di Malaysia tapi lebih rame yang beli mie sedap. Sudah. Ya wes lah. Kalau gua grup terus gua bawahin masih ngebang enggak ya kira-kira? Kintil lah. Suka-suka lo lah em. Kintil amat. Aduh, ya di HP tahun 2019. Betul, mie sedap enak. Tergantung orang ya sih, kalau gue lebih pilih tuan. Sebenernya ngepilih-pilih sih gue, yang penting makan. Apakah masih ngebug? Betul sekali, masih ngebug. Kintil. Kalau ini gue pindahin bisa gak kira-kira offset. Waduh, the fuck, malah jadi gini cok. Anjir grafiknya burik ya gini, gimana mau pen di gimana ya anjir. Udah masalahnya kalau ke bawahin ngebug gitu, kenapa ya? Perasaan di AML-nya kagak dah. Kalau dia lama tuh kayak kagak ngebug gitu loh, enak. Indomie enak pas rasa lain. Indomie enak kalau pakai kecap gitu, sedap sekali.
gimana ya anjir caranya ya, pakai mesti pakai cube sih. Kalau pakai box ntar malah keluar lagi kintil. Flat. Waduh ada bang, ada Rehan. Ada Bapak Rehan. Itu menjoin BC, BC cuma numpang lewat nih. Intro. Apa tuh? Intro terberat lu apa, Bang? Intro terberat gua itu what the fuck, kenapa? Kenapaan? Intro terberat gua tuh kayaknya punya si Alip tuh, River. Lumayan gitu. Sampai HP gua DC. Disconnect kan HP gua. Taruh kancut. Waduh Rehan X Rizky. Kok burik yuk? The fuck. Buset deh Rehan. Betul Bogor. Kok kayaknya aneh gini jadinya. Sembilan puluh nih. Nah kalau gue geser malah hancur cok. Infloximity. Enggak anjing. Infloximity dari mana ya? Beda jauh cok. Aduh, duduk kayak gimana anjir. Seluruh sisi ngebug gue pake, pengen kayak gimana. Hah? Kok kamu kok toxic bang? Bunyi kipas kayak itu kipas sebelah gua. Kok kasar? Gimana nggak kasar? Kalau AME kasar ya gua juga kasar. Ada stress gua main man. Pakai udah kintil. Maksud amat gitu loh Alex motionnya. Serba salah gua pakai ini selek pakai salah. Kata temen gue BG kanjut auto elit. Mau pakai BG kanjut po. Hei kalau mainnya kasar. Main apa emang? Kenapa coba emang? Ya mungkin ntar gue balik 3D kuntul. Kalau pakai 3D malah nge-lagnya minta ampun. Betul bang. 3D mana HP gue juga gak kuat. Hekel mainnya keras. Tambahin typografi biar keren. Typografi sih ayat apa dah. Udah tahu ini tuh typografi. Pinter amat. Maksud amat bang. Tadi udah gue baca itu. Ngelag tuh HP betul. Sangat amat membenarkan. Laki dan tadi kagak ngebug, saya ngebug lagi. Pakai stylenya star visual, rada itu kesimpelan coba bagi gua. Gua lebih suka yang modern-modern kayak gini sebenarnya. Don't crackle sampai anjir gila. Enggak dapat update gitu kan kayak bounce text apa? Bounce gitu males gua. Nge-lag kayak HP saya ketika main ngap-ngap. Waduh. Ngap-ngap enjoyer ini pasti. Rehan ngatur. Kok kamu ngatur bang? Coba gue liat dulu. Ya kan kintil ya. Usit game-nya. Aduh stres gue. Servisual masih master susah aja. Enggak, bukan master juga sih. Beda jauh cok. Kalau master tuh kayak lebih apa ya, aku cinta Alex Motion sangat amat betul antonimnya. Coba ini gua kudu pakai ini nih, pasti kudu ga. Nah terus gua kudu pakai Ubin
easy. Kalau star visual easy, lumayan easy, tapi terlalu simple. Coba kayak gue lebih suka style-style yang kayak ada flare gitu loh. After Effect Village Anjim ya, kalau juga ada salah bukan expose video pak, salah. Coba aja ada RCMBDAM HP lu crash anjir, gak kuat. Aduh, aku sangat cinta Alec Motion adik-adik. Memek. Silit gitu loh. Time wrap aja udah cukup. Ya, ini kan sebenarnya aplikasi buat 3D animation gitu. Jadi buat bikin animasi 2D. Ya enggak mungkin lah ada stop animation buat itu, cok. Buat time wrap gitulah. Kata anak CS tambahin tiles. Udah, tunggu udah tambahin Ubi, tapi tetap sama aja. Alec Motion-nya minta dia. Kayak mana? Emang udah punya RSMB kah? Tidak ada, Pak. Tidak ada RSMB. Bisa sih dibuat, tapi kalau lo semangat gitu ya, enggak mau kemasan kayak gua. Bijet kayak mana enggak tahu. Lah kok enggak tahu? Kan Anda yang salah. Aduh, apa yang terjadi ini Alec Motion? Tambahin 4 tiles. Boong, lo open rack 30.000 ya? Open rack 30.000. Boong lo open rack buat gue ya? 4 kali ya, 4 kali tuh. Boong lo open rack satu orang buat gue. Income makin master anjing. Tuh kan masih udah open track sini loh. Keyboardnya jadi aja loh. RCB note juga oke. Iya bisa juga sih, tapi gak punya note gitu. Waduh bang, penyimpanan note tinggal 3GB buat apa? Ah? Itu co file-file sekolah itu gak jelas. Gak tau file Xiaomi nya gak jelas. Dia ngasih penyimpanan gitu kan. Kasih penyimpanan sekitar 3GB. 3GB ya. Ini tersedia. Oke. Percaya aja. Ya kan gue tadi bilang kalau lo bohong, lo open track satu orang. Sini open track lo. Kintil amat. Masa sistem aja 11GB coba. Ini coba kalau gue ekspor 110 pay pasti ngebug nih. Pasnya 1GB. Gue pokoknya masih gak ngerti soal penyimpanan HP, penyimpanan HP gitu lah. Kayak RAM itu gue kurang tahu soal itu. Tapi pokoknya yang gue tahu RAM gue itu 3GB gitu. Kalau RAM gue katanya kalau roomnya berapa ya? Sekitar 30-an katanya. Entah 30-an atau berapa ya? Lupa gue. Lagi itu ngapain gue pikirin. Ini kita maraton bikin intro sampai jam 3 pagi. Jangan ngintro jam 3 pagi, nanti ngedapet ide. Penyimpanan gue tinggal 13. Anjir, 13GB. Waduh. Ini gue tuh gak tau penuh karena apa men. Anjir, foto-foto ini bekas siapa coba. Mungkin karena terlalu banyak MP4 gitu kan abis ngedit gue tuh. Bukas oleh cira. Yo israel GB penyimpanan ku. Aduh, kokil amat. Bentar gila. Lagi nyari kurva mercon. Biar gue dikontrol, tak kontrol-kontrol gitu ya. Rasanya gue pengen robek rahang anjing. Bak bejibun betul bang. Rasanya gue pengen robek rahang orang anjing. Robek bangsat. Nani gure. Ntar
masa gue kudu ekspor jadi MP4 dulu kan kintil alat musen. Balik coy bang, enggak, gue nggak bakal, tidak bang, tidak mau downgrade sampai PS, enggak, kita ketidakkan. Atau jangan-jangan karena gue pindahin ke atas lagi malah jadi ngebug. Gak mungkin ya, gak mungkin sih kalau kayak gitu. Cuman ada gue pindahin ke bawah, terus kalau gue kasih ini apakah masih bug atau tidak adik-adik. Kalau dipindahin downgrade sampai versi biasanya iya, kalau apanya iya, apanya iya, apanya iya bin, apanya iya tang. Kalau kapan tidurnya nggak tahu, gue juga nggak bisa tidur sekarang. Saya juga tanya siapa yang butuh tidur. Tambah parah lagi. Saya pegadang apa air? Pegadang lu Kang dagang apa gimana ceritanya? Penggadai, penggadang. AM cepat sembuh. Ada sakit mulu men. Saya sedang mencari cara agar AM tidak ngebug. Oh, gue dapat ide. Saya gue dapat ide yang sangat cerdik sekali kawan-kawan. Karena ini gue kecilin ya. Ini kan ntar gue kecilin. Ini kan ntar gue kecilin, nah terus pas gue mas itu dikasih ubin, terus ubinnya itu gue zoom potongnya. Oke. Ada ribet lagi ya sebenernya. Tapi ya mau gimana. Daripada mendingan ya kan. Apa iya betul sekali. Apa iya sangat amat betul. Jahat bejer. Kenapa cok? Apa yang gue lakuin? Apa ada masalah apa kawan? Ada masalah apa kawan? Ini gua maaf dan terus mana ini diopin, terus tinggal gua ya burik suwe kualitas FF aing. Apakah bisa jahat bejir, gak tau pengen bilang jahat bejir. Kenapa air kok jahat? Ah elah kualitas FF bang. Kualitas FF, ada orang yang main FF di sini langsung digabungin gua. Gila enak banget ngomongin kualitas FF. Tanggapan fanboy, ah fanboy apa cok? Tanggapan terhadap fanboy ah, gimana? Maksudnya fanboy apa sih? Gua gak ngerti gua. Maksud bang, ini gue paling males tuh kayak gini, kintil. Mana, kok tidak muncul? Dih, apa dah, anjir kok menghilang cok. Walah, pantesnya menghilang ini. Nah, bagus, kepotongnya terus, sampai kecil. Silit ya, lama. Aduh udah burik gue pecah sih.
udah ngebak burik pula kualitasnya apa dalek, maksudnya makin lama makin sakit itu. Menurut saya anaknya itu bisa nggak peduli, nggak peduli. Aduh stres gua. Ganti BG lah, kintil mau apa sih, bingung gua. Bah, saya butuh tidur. Nggak peduli. Saya tidak butuh. Pindah ke AE. Kalau gua ada AE dari dulu, gua juga pakai gitu. Ah, kalau AE dari awal, gua juga udah pakai, men. Sayangnya gua cuma punya HP kentang yang tidak berguna ini. Nge-explore project enteng pun matikan daya, anjir. Waduh, Nabil. Saya buat RSMB. Terkadang gua pakai AS sih buat RSMB, tapi itu pun bukan gua yang RSMB gitu, orang. Itu ada orangnya di sini. Ada orangnya yang RSMB di sini. Tadi mana ya backgroundnya? Nggak ada ide buat background gitu. Bener, background gue tadi ide domain gue, tapi tidak bisa karena bau-bau yang kontol. Untuk kita lihat itu dah Lupix, biasa Lupix bagus kan background-backgroundnya enggak. Lupix efek ini dia Nadib yang tidak kembali-kembali karena fisiknya meleduk. Oke, dapet ide gua. Dapet ide cuma bentar doang, anjir. Berak aja bang, mana tahu dapet ide background. Lupix kenapa? Lupix kenapa? Maksudnya kenapa apanya, cok? Maksud lu kenapa dia gak upload? Kata si Nadib sih dia itu, padahal PC-nya meleduk. Bukan meleduk juga sih, rusak lebih tepatnya. Jadi dia gak bisa ngintro. Ya karena lu pengen ngintro pake apa, cok? PC rusak. Asli kok mata gue jadi sakit yang liat apa deh, merah biru kayak gini. Punch out, nah. Joki RSMB bilek adalah anda. Kelebihan pak, kelebihan. Nah, sini gua kasih kayak ada Jerit, ada Zrit, terus ini ada Pauji. Kemudian ada kalau gua lupa kalau ternyata si Zrit itu Pauji ya, lupa gua ajar. Parah sih lupa. Gue inget kalau itu Pak. Gue pernah kayak inget-inget lupa gitu. Gue kira Zek. Oh ternyata Pak Uji. Gue baru inget aja kalau itu Luji. Soalnya kan gue lebih sering apa dah, lebih sering liatnya dengan nama Pak Uji gitu. Uji Pau kalau nggak Pak Uji. Pokoknya jadi gue lupa dengan kata nama Zek di ZN. Lama gini ya, atau karena ukurannya hamlo jerit gimana ya. Aduh, besok udah Jumat gitu kan, Jumat ada MTK pula. Ah gitu lah, udah tahu malah. Si itu belum tahu kalau si jerit itu adalah Pak Uji.
Yang jerit adalah teriak. Sebenarnya apa ada zrit dipanggil zrit. Zrit. Iya juga sih zrit doang anjir. Mungkin ada zrit efek atau apa gitu. Marganya. Mungkin udah kayak gini aja. Atempe lah. Masih emosi gua sama AM. Entah kenapa gua masih emosi gitu sama kejadian tadi. Kayak isperi-peri kontol. Isperi-peri jingan. Kayak kurang kecil sih ini. Kayak kurang kecil gitu. Kok kamu tahu bang, kamu ngomong malaika. Tahu apa cok? Mungkin kayak gini udah bagus kali ya. Karena saya dari Malang. Waduh, ada kembara, ada ituan muzrek apa? Enggak lagi ngomong ama Siki nih robot. Oke. Hiki efek hello, bro. Sup. Hello, Hiki efek. Sup. I mean. Wait. No. Bro. I'm fine, and you? Yeah, I'm good. Just I cannot sleep, bro. I'm fine, but orang semanjung kaki di orang semanjung gak tuh. Shit. From it still. Yes, I'm on Indonesian bro. Today is midnight. I mean now it's midnight. Ah, tindak bukan orang Semanjung, gila orang Semanjung ini. Udahlah bodoh, kayak gini aja. Mungkin background simple ya. Gak peduli saya. What time is it here in your country? Dana si ini gue kasih efek mana ya, buram blur jumblur nih dia. Mau disatirin lah cuy, mau kena satir kah cuy. Saya jangan lupa kapan saya bisa bahasa Indonesia. Waduh, kok bisa lupa bahasa Indonesia bang? Lu udah jadi siapa bahasa Indonesia anjir? Kok anda bisa bahasa Indonesia? Wah gila, ini pasti diajarin sama Iwang nih. Diajarin sama Iwang, si Zrit ini. Gue lah gak peduli lah, simple aja lah. Bodoh, gak peduli gue. Klien track ini bukan klien beli. Bodoh. Udah kali ya kayak gini aja. Atau mungkin gue bisa tambah sesuatu gitu kayak background gitu kan. Kayak background putih, apa detail-detail kecil. Mungkin gue bakal kasih itu kali ya. Bagus mungkin. Pentur ya udah turu, bang. Kalau Anda tidak kuat ngapain nonton live stream saya? Btw, when tutorial? Bruh, the tutorial is on progress, but yeah, I'm too lazy to edit the video, so yeah. Because you know, my school test isn't
is not finished yet, and I was making some people random intro. I mean, random people some intro. I make make random people some intros because I don't know. I just want to feel to make. Ngomong apa sih gue? Salah. Nama kita sama, by the way. Wow. Buset, orang Italia. Hah? Who is Italian people, bro? Saya gue lupa aja apa itu tadi. Oh yeah, strip mana? Dish. Mana kaleidoskop. And then Heckel Jaxel, bukan anjir, gue lagi ngomong sama orang luar. Sedang berbicara dengan orang Inggris. I English British moment. Kok jadi British moment tuh lo? Ini kejadian ini salah. Sip, kok gepeng gini ya? Oh, sulute kan sulute. Nah, kan udah betul. Terus jadi ke 90 malah jadi kayak gini anjir. Mau tambah error lagi, cok. Ini kita kecilin, terus ini kita gedein lah. Masih ngebug the best Alex Motion. Lanjutkan ya Alex Motion ya, bugnya diperbanyak biar kita stres. Kan kamu Alex Motion. Mayan mau main tour background, waduh, bolehlah sambil live streaming nih. Masa gue kudu bikin kayak gini gitu, masih ngebug apa dah? Apa yang gue kudu ubah ini? Kayak sih ini yang kudu gue ubah, tolle gue nya. Nah, ngebug apa dah? Ngapain gua play coba? Ini sampai nggak kuat, wah gila sih, lemah parah HP ini men, lemah sawat HPnya men. Kalau nggak bisa ekspor nih project, lemah sawat nih HP anjir. Apa tuh? Paling di brief slide-nya mati. Ini yang bikin kayak kontol itu si brushnya, cok. Brush apa? Flare-nya ini loh. Flare ini bagus, cuma kayak gitu, berat banget kalau kasih blur. Kudu bikin berapa? 5 gitu. 7 langsung dah tuh. Kecepatan anjir. 5 atau 6. Oke, udah. Masalahnya enggak bisa kayak di AI gitu, tinggal satu enggak bisa langsung taruh satu langsung ke copy-paste semua gitu, enggak bisa anjir. Kalau bisa mah gua juga bikin intro bisa speedrun gua. Oke, terus ini kita buahin mana ya? Bornya kalau layarnya nggak ada yang hitam, men. Mikir ada layar hitam gitu. Layar background warna hitam. Mungkin terlalu, jangan kecil lah ya, gedein. Ini jangan tuan. Lah, kok malah ngilang, cok?
Oke, udah jam berapa ya? Masih jam 12. Bagus nggak ya kira-kira ini? Nggak kelihatan apa-apa ini, apa yang gue lihat di situ udah nggak usah lah, jangan sosok-sosok bagus-bagus sih udah ya, yang penting jadi split amat. Ya ini yang paling gue males tuh kayak gini men, nge-lag gitu. Mendingan preview yang lama gitu, preview efek yang lama tuh nggak nge-lag, ini nge-lag parah. Nggak semua Android support gitu loh, maksud gue. Lebih mudah sih, lebih mudah, tapi nge-lagnya nggak juga, jadi gue lupa pengen ngambil efek apa nih, efek itu lupa. Sama anjir masuk ke efeknya nge-lag banget, emang gitu. Siapa sih yang desain desain itu aneh? Apa menu efeknya? Aduh, panas gua, gerah men. Gak gerah sih, dingin gua sebenernya. Cuma emosi jiwa. Taruh terus evolution ini dia. Kecilin, pasti nggak ada yang nonton nih pas udah jam 1, kalau nggak jam 2an pasti nggak ada yang nonton, yakin gua. Lihatnya itu kan cuma 3 orang yang nonton anjir. Aduh, sebenarnya gitu bukan tujuan gua tuh, bukan jadi orang-orang gitu, tujuan gua cuma bikin tutorial nih, yang tutorial full intro. Jadi ntar nih gue record kan ya, kan ini gue record terus suara ntar bisa jam 1 lebih sejam berarti, karena udah Malaysia pak, saya Indo, beda 1 jam mungkin. Nunggu baterai saya habis aja ya, gue gak bisa ngeliat baterai udah habis tapi belum, masalahnya ngelag banget ya kira-kira ini. Ini gue mentokin apa? Di sini warna gue ganti menjadi merah, merah. Ya, ini kan juga kalau udah masuk ke sini juga nge-lag lagi, cok. Udah masuk ke setting efek warna kayak gini. Ya game mau apa, kidding. Kidding curi. Kidding 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 tuyul. Oke, udah selesai efek ngelag-ngelag ya. Bentar lupa lah, IG sendiri lupa. Apa sih? IG sendiri lupa men. Mungkin jangan petak-petak semua lah ya. Diganti. Oh betul-betul. Gue kira gue salah hapus men. Tuh gue pakai ini hexagon atau bullet. Pakai hexagon aja lah. Gak usah banyak baca, gak usah banyak cincong, langsung gas kan.
pokoknya nanti cuma satu biar dapat ide gimana mana ide nama dapat ide oh dapat ide nama Pengkors. Jadi Pengkors itu sebenarnya gue dapat dari Gundala dan terus gue artikan ternyata Pengkors itu adalah pincang dan pincang itu dibalikin kayak sengkle gitu sengkle anjing. Nah, sedangkan otak gue pincang udah pas gue otak gue pincang tuh kayak orang tolol emang tolol gue jadi masa dari pengkol itu gue tolol jadi gitulah sesat anjing cep. Maksud gue bukan berarti pengkol itu artinya tolol bukan. Pengkors itu maksudnya merepresentasikan otak gue yang terbentur, bukan terbentur ini. Masih ketolol. Maksud gue terbentur itu kayak orang bodoh gitu ya. Saya kata menggambarkan gue. Isperi-peri bilek. Kasih isperi-peri bilek. Udah jaksel satir pula anjing. Isperi-peri bilek. Haikal tidur besok sekolah. Iya besok gue minum loh. Serah lo udah. Sangat teman menggambarkan gue. Iya Haikal tidur esok sekolah. Besok dibawain Milo kontol. Malah gue denger itu mulu. Apa anjir gak ngasih di otak gue konteksnya. Gak buta amat nih. Gak buta apanya? Apa gue tanya gak buta apanya? Ini gue ngintro gak buta dari mana? Tapi ya juga sih gue gak buta ngintro. Karena saya gabut jadi saya ngintro. Saya ngintro jadi biar gak gabut. Karena kalau saya gabut pasti saya bakal ngintro. Kalau saya gak ngintro pasti saya gak gabut. Nah gitu konteksnya. Gabut nge-live. Ini mungkin backgroundnya udah gini doang lah, silit amat. Untuk beras saya pakai punya. Kalau beras saya tidak modal, punya gue sendiri. Tapi ini punya beras sendiri, bukan punya orang. Apa tuh? Kalau gabut bikin saya intro lah ngatur ya, tapi kalau anda mau rek anda lagunya tidak bisa pilih saya yang pilih lah gue nggak ganti nggak boleh ganti dan tidak boleh menolak oke okay? Kalau anda rek itu berarti anda menyetujui anjay menyetujui kayak persyaratan beli rumah aja menyetujui gila kayak persyaratan beli rumah aja pakai menyetujui ya udah lama tapi sana anjing dikit semua bang sulama salah
Intermaker Malay yang pakai air dewasa semua anjir. Pada dry text. Ah, dry text maksudnya? Dry text, text kering. Apa cuy dry text apa anjir? Pada dry text, maksud dry text apa anjir? Gak ngerti saya. Intermaker siapa aja dah. Yang gue tahu cuma Zrit, si Zrit itu lo sama Zrit udah itu doang sama Irwan yang gue tahu. Yang gue tahu lo Zrit sama Irwan. Irwan kan malah ya, singkat gue Intermaker 3D dia tuh berpindah profesi. Anjay berpindah profesi. Terus gue jadiin manis sih nih. Terus gue jadiin terangin gitu karena nggak ada yang warna terang selain itu kan. Selain bercang ini. Apa sih? Oke ya chatnya singkat oke jadi K. Ya jadi Y. Gitulah pokoknya. Lah. Ya juga sih. Itu kelakuan siapa ya? Gue kayak pernah ketemu gitu. Kelakuannya K sama Y doang. Livsen, Azriel. Eh Azriel Livsen. Oh iya Livsen iya. Livsen Malaysia. Lupa gue. Gue sih ngerti Livsen itu di luar ternyata Malaysia. Gue lupa. Resultion sama si Zack Design ya. Zack Design kalau nggak salah Malaysia. Si Zack Design tuh Malaysia kalau nggak salah. Cese. Terus pakai brush yang mana ya? Brush yang kecil mana ya? Nah ya Zack Design. Zack Design saya kenal. Iya. Zack Design kayaknya pernah di sini, Cok. Pernah di komentar gue. Mana ya warna merah ini? Mungkin putih kayak belum gue pakai atau gue pakai udah ya. Udah gue pakai putih. Gak peduli. Blender dia. Waduh blender. Intermaker 3D. Shark Effect style. Waduh. Udah lah nih. Itu kalau lu ngintro tuh beat yang paling depan ini enggak usah dikasih brush ya itu enggak guna, Cok. Kalingan transisi ujung-ujungnya. Kalau kata gua mah kayak gitu aja sih. Nih beat yang paling depan ini enggak guna anjir, enggak usah dikasih brush. Enggak guna, enggak kelihatan, men. Warna yang tua ini gua enggak pakai, berarti ganti warna yang tua ini. Apa tuh? Kirim ke kontes luar negeri dia. Oke, elit kok jadi elit sih, udah. Ini lahir ini terus kita kasih shadow. Shadow itu paling penting loh guys ya. Anjing. Gue jadi kayak YouTuber apa? Anjir. Perempuan YouTuber sama YouTuber. Gak open via Roblox kah bang? Saya tidak main Roblox bang, saya tidak main Roblox. Tapi si King tuh deh nggak tahu dah tuh. Kalau nanya gua kagak. Uh,
Oke, kalau sprint saya bikin sendiri. Karena gue lebih malas bikin umbras gitu. Enak bikin sprint santuy, Pak. Santuy anjay. Lu main game apa aja? Siapa ya? Beras gampang. Iya, tapi gue tahu gampang, tapi gue malas gitu bikinnya, Cok. Kayak ngatur-ngatur belok-beloknya gitu, malas gue. Buat ngebeda-bedain doang itu, Pak, asli dah. Gue lebih dipakein ke elemen. Jadi kalau spline itu gue bikin sendiri. Makanya spline gue lebih bagus daripada beras gue gitu. Males deh emang. Lu masang brush di setiap beat apa di jeda satu beat? Gue pokoknya di jeda beberapa beat gitu, kayak misalkan kayak beat yang tertentu aja gitu yang menurut gue pas, ya gue taruh brush di situ. Nah kalau itu nih berlirik gitu ya, kalau misalnya lagunya itu berlirik gitu, ada lirik ya. Gue ikutin nyanyi liriknya aja gitu, beatnya nggak usah gue kasih beras jadinya. Jadi kan misalnya ini ada beat, nah beatnya itu sepas sama liriknya itu, jadi gue kasih beat di sini, jadi gue kasih beras di situ. Kalau gue sih gitu biasanya. Au. Ini kata-kata di mana-mana men anjir. Au. Okay. Belum tidur. Waduh, baru dibilangin langsung nongol orangnya. Baru dibilang langsung nongol orangnya. Belum tidur. Iya betul. Tidak butuh tidur saya, Bang. Manusia kalong. Manusia kampret emang. Nongol, tiba-tiba nongol lahir, baru dibilangin. Panjang umur pendek tai, ayo panjang umur pendek tai. Parah sih. Udah pas bu. Terus tinggal gue setalin. Terus ini kita kasih warna merah. Mana kok? Oh iya, lupa gue rotate. Kurang gelap, kita gelapin lagi.
kalau dapat Desya namain Troublemaker Male kan seru. Iya juga sih. Sayangnya ya gitu, boy. Tutur suara gede bang, gue kagak tahu bang, ini gue tiba-tiba langsung bass, suara gue langsung gede gitu. Entah datang dari mana dan muncul dari mana ini tidak tahu. Menstruasi, bukan menstruasi, tolol apa? Lupa gue namanya, pubertas menstruasi mah ngocok, beda jauh. Kok jadi menstruasi aja udah tahu pubertas? Kocak amat, salah anjir. Kok jadi menstruasi? Orang gue pengen bilang pubertas aja. Bisa jadi masturbasi bukan bang. Tadi gue pengen nyebutnya ituan apa? Lupa kan gue menstruasi, menstruasi mulu. Apa sih pubertas? Menstruasi. Bukan menstruasi, menstruasi mah ngocok, beda lah jauh. Cakar aku jadi menstruasi aja. Apa tuh? Semangat bang, semoga cepet rame. Amin. Kode paren. Oke. Ya pencet-pencet gini ya, gue ngeliatnya apa dah. Gitu dulu ya bang, dadah yowes. Jar. Kamu mau bilang apa? Iya bilang apa? Kok masih tidak tahu bang? Terus ini kita belok-belokin. Itu cuma bilang EA Sport. Ah, apa tuh ada? Biasanya aku menghilang-hilang dulu ya. Gue share di grup Malay bang, Telegram terkebir rame anjir. Gila, grup Malay saya Telegram tuh. Gila langsung diserai.
tutorial terkenal Novek anjing. Bagi link apa cok? Link Telegram. Telegram itu grup mulai. Gua enggak punya soalnya. Jadi Anda minta ke Paren. Oke, banyak orang Malaysia yang datang ke gua ya. Yang pertama Zrid, terus Irwan, terus ini orang-orang kok bisa mungkin ya gitulah. Bing Peko, weh. Bajingan. Waduh, kamu admin. Oh, ternyata admin. Ini pantas pantas banyak ternyata kamu yang itu loh. Makasih loh, Bang. Username terel 8 dingkiding ay dingkiding dingkiding kiding tuyul. Di WA teman-teman Malaysia dikacangin, waduh parah sih. Mungkin sibuk aja cok. Oke, Irwan XD. Anda kalau di WA dikacangin langsung join Discord dah. Auto itu anco, auto berbicara banyak dan banyak. Kok blok ke situ sih, jauh banget. Nah, sini dong. Oke, sini Anna. Sip. Mungkin di sebelah yang ini gue gedein kali ya. Aduh. Akhir namanya susah banget aja, Ziko efek itu namamu ribet kali nak, gila. Nah, terus di spread yang ini kita bedain adik-adik, kita besarkan seperti anak kita sendiri. Waduh, kok mau jadi kayak spread Spanyol gini ya, the hell. Kok malah jadi cash plan Spanyol gini, apa yang terjadi? Waduh, ada Rine efek. Woi deh, di WA agak enak, gak ada fitur obrolan suara. Lah ada cok, obrolan suara tuh kayak telepon atau enggak kayak voice chat gitu kan. Apa lu Rian? Ah Rian, Rian siapa? Armando. Aduh kok kolek. Rian Srine. Lah bodoh kayak gini. Kalau untuk teks ntar gak usah pakai animasi teks lagi lah, langsung export dia udah kelar. Terus ini kita settingan yang kalian saya 11 tetap
Oh, lupa like saya. Waduh. Enggak apa-apa, Bang. Apa Dex Design kok kamu tertawa jahat gitu? Berapa ya sih 16 anjir. Kok bingung. Anjay keren, Bang. Terima kasih, Bang. Coba kita kalau kita pakai CC apakah bagus? Mana mana CC gua? Ini CC gua. Sebenarnya CC itu tambahan yang sangat sempurna gitu ya. Tanpa CC intro gua burik nih. Tanpa CC lihatnya di intro gua kayak gitu. Ya ya ya, wifi-nya malah ngeluncur. Halo, apakah masih nge-lag? Wifi gue yang ngeluncak berarti. Ini ngejadiin sekitar anjir 38 ya 38 50-an lah. Oke, good lah ya. Oke, sudah good ini, Bang. Putar buat PC seperti tutorial buat CC di AM seperti AE. Kalau soal CC sih gua pakai punya Mitufel sih. Gua pakai template Mitufel kan, itu kan gua download tuh ya, terus gua ambil CC-nya aja. Mungkin teksnya jadi satu aja atau bisa ya, mungkin ininya itu warna putih terus dapse warna merah gitu. Aduh, CC mantap. Makasih, itu sebenarnya CC bukan punya gue juga sih, kredit ke Mitufel ya. Ah, maaf, aku malah bertak sembarangan gitu. Fontnya apa ya? Fontnya mungkin timid atau bold ini. Ini daps layer. Lecture kalau gue pasang CC yang banyak layer berepek-epek. Layernya cuma dua, gue cok. CC-nya cuma satu. Sebenarnya yang ada sini bukan CC yang di atas ini. Jangan lupa minum yoi, dan jangan lupa anda kencing, karena kalau semakin banyak anda minum, anda pengen kencing, karena kalau anda tidak kencing, anda tidak bisa minum. Pinter. Ini yang atas ini sebenarnya bukan cece sih, ini cuma bure doang, cuma kayak samping-samping gitu yang di sisi-sisi. Betul, ya betul banget. Kok lalu aku berubah, lalu kok jadi tebel, apa yang terjadi? Mungkin tesnya terlalu gede, kok sekarang segede kanjut badak. Kecilin lah. Sip, mungkin udah cukup segini. Terus ininya dijadiin warna warna putih biasalah AM ya, gitulah. Bug every day, bug every update. Mungkin terlalu gelap kali ya, terlalu gelap nggak sih ini kira-kira? Ini dia dihapus lah.
Terus ini gue kasih, gue lupa kalau pakai stroke, nggak usah pakai stroke deng. Ntar stroke gue pakein di step yang belakang berarti. Tiap intro rec yang ada minta, Anda tidak akan mendapatkan text animation dan tidak bisa merequest lagu. Anda cuma hanya boleh menambahkan logo dan teks. Wadah, setelah itu warna, udah itu doang. Ini gambar tepi, ini warna warna putih. Di sini ini di sini ini jadi putih. Ini jadi putih kocak, kembali geser lagi. Apa sih itu E-A-E-I-I-I? Mati mulu chatnya cok. Bentar lu, nanti ke WA mau minta rek anjing. Bang, masih guna after motion? Masih, tapi ini gue lagi pakai AM. Mungkin ntar pas gue ada kayak ide-ide buat bikin kayak 3D gitu, mungkin gue bakal pakai after motion gitu. Ini gue karena buat gabut aja ya, maka jadi gue pakai yang after effect. Ini jadi pakai yang motion gitu. Daps, namanya Dava. Daps, Pak. Merah, jadi kita jadiin merah juga. Cool. Buat cocok ya kira-kira. Gitu turun. Turun. Oke sih cocok dah. Mau turun di mana? Turun naik angkot anjir. Turun kita ganti warnanya dulu jadi warna putih biar bisa dilihat. Acing terang banget kok tebal banget ini ya, the hell. Putih dulu lah, gila. Asing, terang banget. Gak kuat mata gue, men. Ini daps. Sip. Hitam lagi, bagus gak kelihatan. Transparan aja. Iya, ntar. Kalau transparan tuh gua mata sakit anjir. Kalau warna abu-abu gitu. Lebih pilih warna hitam. Lebih kayak kelihatan enggak terlalu terang banget itu. Kalau itu masih kelihatan kayak ngebuar gitu. Apa Bang Apit? Ah, Apit. Mana Apit? Enggak ada Apit. Oh, ada Apit. Bang Pani. Apanya? Di Apit. Hah? Pani. Pani saha? Se. Lupa gue efek miring ini. Nih. Terus ini sekitar merah terang gitu. Yap. Pani AOT atau Pani ML? Gue gak main gitu-gituan, cok.
mainnya cewek, what the fuck. Nah baru kita pakai transparan karena susah gitu pakai ginian, nggak kelihatan men. Main ML, saya enggak bang, saya enggak main ML. Saya itu intro maker adalah yang paling beda gitu ya. Gak main game online, cuma main Minecraft gue. Useless bro. What's useless bro? Nothing useless. Putar. Lupa gue. Ayo flip player. Flip player. Si belajar 3D gitu boy. Ini lama-lama kelamaan jadi kayak tutorial ya. Ini sama aja nonton live streaming gue, lu sama dengan nonton tutorial 1 jam lebih, malah udah berapa jam, 3, 1 jam udah hampir 2 jam ini. Lu nonton live streaming gue berasa nonton tutorial. Bang main Prisma kagak bang? Main gue pakai Prisma gue juga pernah sih, tapi gue jarang gue pakai buat intro 3D gitu karena animasi ini susah. Kalau animation itu pakai kurva gitu kan enak tuh. Ini animationnya cuma itu, animationnya per frame gitu, jadi ribet. Kalau per frame jadi satu frame lu kudu gerakin, satu frame lu kudu gerakin, lama, ribet lah pokoknya. Kalau di anim kan kagak pakai kurva, jadi tinggal digeser-geser doang. Ini ulangi terus kita kasih efek ini. Kelebihan pak. Kelebihan anjir, dan gede-gede banget. Kecepatannya ada orang yang ada malah aneh. Oke. Atau mungkin udah pakai repeat lag ya bang. Iya, nggak di HP lu doang bang, di semua device, malah nggak di semua device juga sih, di semua Android HP Android gitu ya, pasti nge-lag. Nggak di lu doang, gue yang nge-lag ini. Terus kita namain ini text dubstep. Wow, perkontolan. Kok perkontolan? Ada. Waduh, ada Artrian. Halo, Bang. Ada Sirian ternyata di sini, ngapain, Bang? Betul aja dong, Bak, anjir. Enggak deng itu komen anjir. Itu komen, itu chat anjir, tepat. Oh, ada kesalahan, bentar. Kesalahan itu ada di sini, ternyata, Boy. Get you some crunchy boy. Ini jadi item biar ituan, biar gak ngebug kayak gitu. Aduh gatel nian gue cok, jubur gue gatel ini. Gak main gue baru selesai cok. Bangset. Main apa cok? Lo main apa bang Sun? Selesai ngutup. Bilang pula. Manusia mana men? Gila. Bisa ngocok dia bilang ke orang.
pun gue potong aja lah, gak guna ini. Alek motion ngelek dan bug betul. Mungkin terlalu terlalu bounce, jadi kita reduce dulu. Nah, udah kita kecilin langsung. Mau lanjut buat intro gua dada ah. Mau lanjut buat intro gua dada maksud. Lanjut buat intro gua dada. Oh, kalau mau buat intro sendiri oke lah. Typonya parah banget yang kanjut. Mana ini deh kita kopi anjir belum tidur ya iyalah kan saya benar tidak tidur. Walaupun saya belum tidur, tapi saya tidak akan tidur. Terus kita geser ke bawah. Apa tuh ada notis baru gue. Begadang momen. Geng yang belum tidur adalah legend. Siwer. Kayaknya BTW minta teksnya DM saya, Bang. DM itu chat WhatsApp saya, WhatsApp saya kan ada. Di waterfall kalau enggak di grup per word biasa gua ada di situ. Apa cuy anjing amat batu amat batu gitu. Oke dan akhirnya ini tutorial nih, tutorial yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Cara ngedipin mata karakter nih dia caranya boy. Gue kasih tahu ya. Jadi yang pertama aplikasi yang lebih keren emot batu yang lama daripada yang baru. Ya begitulah. Nih jadi cara gini, cara nganimasin karakter kalian gitu. Jadi yang pertama kalian buka galeri saya, terus ini bekas-bekas kemarin jangan diabaikan aja, abaikan. Di sini kita import gambar. Mana anjir? Itu gigi gua anjir dahil. Kenapa gambar gigi gua di situ? Ayo bekas tadi. Cek kesehatan tubuh. Media. Mana dokumen? Masa dokumen tadi dia. Ini dia cara nganimasiin karakter kalian. Pertama kalian hapus dulu nih matane. Ay matane. Kayak orang Jawa aja matane. Nanti kalian hapus dulu itu ya. Bodo amat walaupun kelihatan dikit tapi ya dikit doang. Jadi enggak apa-apa ya. Sehat.
makannya jelek nih kan, kayak ada gradasi kayak apa gitu, itu cuma kayak seret gitu doang. Nah jadi lu tinggal kasih efek yang namanya blur. Mana blur lah, mana dia, tinggal lu tekan nih, jangan lupa lu gedein ya, nih ukuran lu pak digedein, terus udah kalau ada yang jelek-jelek blur kayak gini ya udah tinggal kasih teplak, udah kelar. Oke gitu, iji gampang susah lah. Cara jadi caranya gitu bang, inget ya. Tapi jangan lupa nih alis juga dihilangin ntar biar jadi ngikut gitu sama matanya. Alis tadi lupa gue hilangin. Terus nih gue bikin layar baru, terus gue ke bawah hapus si alisnya tadi, lupa soalnya. Aduh bang. Terus juga kalian hapus nih yang di bagian-bagian apa? Yang di bagian-bagian rambut lah pokoknya, yang ngelewatin itu kan. Misalnya kayak alis yang ngelewatin apa? Alis itu ngelewatin rambut gitu kayak. Kayak nembus lah gitu alis di depan mata, di depan rambut, gimana cerita coba, melayang aja. Imagine making intro for 5 hour and export just failed for no reason. This is some shit. Always going apa dah? Always happen on my phone, bro. This shit, I just render until 15% and then boom, my phone just died. Stupid. Wes, udah kan? Udahlah bodo amat gue. Nah terus kalian simpen ke sebagai PNG transparan, betul. Terus ini kalian hapus di bekas kulit tadi yang gak guna. Sini kalian duplikat clone layer, sini kalian matiin ya. Itu kalau misalkan kalau ada kesalahan jadi kalian bisa lihat itu aneh. Terus ini kalian ganti jadi nih pacet ini nih, biar jadi keganti jadi ke penghapusan. Nah jadi kan bisa kita hapus tuh bagian-bagiannya. Jadi kita hapus dulu boy. Pokoknya sisain matanya gitu, kalau pengen gerakin matanya doang. Jir pengen turu ya wes turu kau ya wes turu lah, tinggal turu, saya nggak ngelarang anda turu juga. Lagian juga gue siapa ya, jir bukan mak kau. Baik bang, oke. Nah kan ini kan abis ini aneh lama tidak kelar gitu kan, ntar kita aneh mesinnya di AM gitu adik-adik, cara nganeh mesin karakter ya yeah. Masih ada yang nonton po, masih ada, jadi lah kebut parah nih yang nonton
lu strong parah anjir. Ini kita ntar bikinnya full intro, yakin gua. Enggak ada berhenti-berhenti live streaming. Tidak ada. Mungkin aja ada, tapi enggak tahu bisa apa kagak. Baterai gua udah tinggal 30-an anjir, ntar gua cas dah. Sambil tuan, sambil kita ngecas sambil ngerender. Meledak dah tuh HP anjir. BTW biasanya kalau bikin teks Anda bingung kah dengan pewarnaannya? Gue aja bingung jadi kayak gimana bisa kayak AE atau style-style lain gitu. Ya lu pikirkan gitulah. Mana Bang? Tar dulu. Sabar ya. Gue lagi bikin ini karakter nih, lagi bikin tutorial kita. Tutorial bikin ituan karakter kedip. Ini karakter kedip, karakter bergerak. Imagine exporting for 3 hours but your phone accidentally die when it's almost finished. It's me. And it's always happening to me. Because my phone is stuck. So yeah. That's happened. Nih mana apa sih? Si gue liat dulu nih. Mana apa? Jadi siapa dah, lupa gua. Mute user ini siapa dah? Gua lupa. Ya tadi minta apa dah? Lupa gua tadi ini orang minta apa dah? Ini dia cara ngedipin karakter Anda gitu ya. Kan tadi ini pas digeser ke bawah di sini berarti oke di start sini. Mana ini dia? Kita matiin dulu. Nih, lihat. Kan karakternya tadi yang kagak ada mukanya, enggak ada matanya ya maksud gua. Terus kasih di sini. Terus Anda pencet dua kali ini kan pivot ya, ini posisi jadi itu gerak gitu ya. Nah, ini Anda pindahin tet. Nah, pencet ini. Jadi pivotnya bisa pindah. Anda pindahin ke tengah mata gini. Nah, kayak gitu. Dan terus misalkan karakter Anda miring kayak gini ya palanya, misalkan karakter Anda tuh paling miring gini kan, miring ini paling miring teleng apa gimana nggak tahu gue, exporting lag dan ngebug yang paling kita semua benci betul, ispere-pere kintil. Nah kan misalkan karakter kalian tuh miring gitu ya, bentar gue minumin dulu. Kan misalkan karakter kalian tuh paling miring gitu, kalau enggak karakter tuh kayak miring gitulah. Nah terus ini kalian rulusin aja dulu, coba ini kalian matiin dulu. Nah jika kalau kalian kelihatan itu udah lurus gitu kan matanya kelihatan, misalnya udah kelihatan lurus nih, lurusin dulu bentar. Nah misalkan nih kita lurus gitu kan, simetris gitu, terus ini kalian kasih kotak, terus kalian ini ke max. Samain pivot sama yang tadi posisinya, posisi yang bulat-bulat itu tuh posisi bulat-bulatnya itu pivotnya, jadi itu pivot buat nandain geraknya bakal di mana ya, geraknya bakal gerak di mana gitu, kayak sumbuhnya lah intinya. Di sini kalian lebarinnya kurang sama seukuran mata karakternya, atau di grup. Terus kalian, nah ini kalian rotate lagi sebalik angka yang tadi kalian rotate di ke karakter ini, berarti 8 tadi kan minus 8 itu 8 gitu adik-adik. Nah terus cara ngedipin ya, cara ngedipin pakai ini, pakai Z terus kalian pisah, ini pakai Z sih, pakai Z terus kalian pisah, kalian tambah at keyframe, habis itu kalian kasih keyframe kedua, pindah lagi, dan terus yang keyframe di tengah ini kalian kecilin, udah kedip dah tuh, kelar kan, kelar masalah hidup lo, udah gampang kan. Gak gampang juga sih kalau lo belum tahu mak, susah.
kelar belum, masih aduh ntar lo kalau animasi kelihatan kayak kayak terlalu lambat gitu ke DP lo rempetin lah. Dan di sini udah jadi gila terlalu dempet tuh pas teksnya ke bawah itu sekitar segini, mana pas teksnya ke bawah belajar di sini. Nonton di DP kayak catling gitu doang kan. Nah, kan kalau terus itu kalian grup gitu ya biar biar karakter kalian ini ada tips lagi nih, kalau karakter kalian itu biar kelihatan kayak hidup gitu ya, itu ini kalian grup anime itu bukan ini bukan dari gua cow, ini request klien ya. Ini biar kelihatan biar karakter kalian kelihatan hidup kan, tadi udah tuh ngebling ya kedep gitu kan karakternya. Nah terus kalian kasih efek band biar kayak melengkung-melengkung gitu lo di edit. Nah, jadi kayak melengkung-melengkung gitu, bang. Ntar dikasih ke sini. Kasih di ujung sini. Terus kita gerak-gerakin gitu kan, gila. It's very, very the best. Nah, terus keyframe bisa kalian kayak giniin lah, pengen diatur-atur serah. Oke, jangan dah. Kayak rada aneh gitu kelihatannya. Terus ini gue jadiin grup ya. Si petak-petak gitulah. Kok ini tidak kehapus, udah bawa itu dapet. Oh, lo gue taruh lipat ke bawah itu. Mungkin efek lengkungannya jangan kayak gini dah, cacat anjing.
udah mungkin Klinik dan Grup di situ udah mungkin apa iya betul kah tidak tahu. Gue seorang aja yang di sini mungkin entah tidak tahu. Ini kita geser ke bawah lagi. Udah malam beb situ. Aduh, ada Alif baru diomongin tadi, enggak tadi sih, enggak baru-baru. Udah lumayan panjang obrolan kita. Udah malam beb tidur. Gak mau kita bakal top up skin Hello Kitty ya. Mau top up skin Hello Kitty dulu. Oke, tinggal gue ekspor itu pasti lama nih. Sambil gue ekspor gue pecah lagi lah. Baterai gue lo masa awet. Gak kena setrumanya. Saya udah tahu hasilnya, jadi saya tidak usah ngeliat review-review tai anjing. Karena gue bodo amat sama hasilnya. Tiga menit lah. Bocor. Ini 33 menit 38 tiba-tiba naik nih dari 3 menit jadi kok sama aja ya gak naik-naik tumben. Ini the real tutorial intro nih. Jangan nonton Haikal jam 3 pagi bikin tegak apa maksudnya. Ini jam 1 malam bukan jam 3 pagi jam 1 malam jam 1 pagi ini bukan jam 3 pagi ini. Ada kenyangan makan Indomie 2 biji gitu. Dua, tiga, tuh anjir. Nonton live bentar doang sih, mau lanjut turun. Lo emang ngapain anjir, ngapain lo liat gue men. Asli dah, hangat cuma si Des doang. Ini lah niat nih, manusia niat. Udah berapa jam gue live stream? 2 jam. Gila, 2 jam live streaming. 2.37 di gua pick post jam 1 men. Buat nemenin berak. Anjing mau berak. Lo ngapain lo nonton live streaming gue sebelum berak men. Ya bilang-bilang ngaceng nih. Silit emang si Alif nih. Kamu ngapain bang? Kok berak bawa HP? Kok kamu berak bawa HP bang? Ngapain kamu? Waduh. Bahaya. Ntar gue sekolah gimana anjir, baterai gue habis. Ntar sekolah baterai gue nol lagi. Gak bisa ngapa-ngapain. Bisa sih anjir, bisa ngerjain tugas itu kan, ngerjain PR. Mending PR dikerjain kagak, gue kan udah kelar. Aduh apa tuh bang, mau selesai live kah? Belum. Terus saya bicara di chat.
Aing kan bisa rembik seoni Allah kencet as anjay. Iya juga sih. Bang, maksud saya live kah? Masih lama. Ntar gue kudu pakai, ntar gue kudu ngesein. Terus gue cece, masih live gue sampai intro kelar lah pokoknya. Kayak yang kuat membentar saya sih. Oke, kita simpan. Lalu kita akan kok malah jadi Uncle Mutu ya, the fuck. Ini tutorial nih guys, biar ini tutorial nih boy, tutorial biar anda pas ngesing gak nge-lag. Caranya tuh kayak gini, ini kan video nih, ini videonya nih, MP4-nya nih nge-lag nih. Nah terus kalian cari yang teks yang diem doang kayak gini, tinggal kalian cut, pindahin ke depan lama-lama. Nah sync up di lag motion gimana? Gampang nih, kan lo kan udah di lag motion nih, terus pencet ini ya di pojok kanan ini, terus tinggal lo saikin, udah gampang, nggak ada susahnya. Tetap ngintro walau gak ada klien. Bukan gak ada klien, cuma maksud gue close anjir. Tetap ngintro walau close shop, maksud gue gitu. Cuma gue tadi typo, bukan typo, pikiran gue kemana-mana, jadi gue tulisnya close aja. Nah terus ini kalian jadiin gambar nih, kalian simpen. Tapi kalian simpen, ini kalian hapus, terus taruh lagi, karena tadi dekat kan. Alik motion APK or APK atau ori. Alik motion APK. Ya APK. Ya alik motionnya APK emang ori. Maksud lo crack apa ori gitu. Biar gak down. Iya juga sih, betul sih. Alasan gue bukan gue gabut. Beda. Nah, kan ini jadi gambar nih, jadi enggak nge-lag. Nah jadi anda bisa ngesin tanpa nge-lag gitu caranya adik-adik. Terus ini tutorial scene gue yang baru ini, entah yang baru atau yang lama. Tutorial scene gue pokoknya yang gue pakai sekarang ini kayaknya udah good nih. Gue bikin sendiri, entah dengan nemuin atau kagak nih, pokoknya gue bikin sendiri anjir. Tiba-tiba nemu ya sini. No. Ini jangan salah sangka ya, emang gue settingnya segede ini. Karena pas dikasih kurva itu kecil banget jadinya men. Udah dulu kalau mau bobo cantik manis ganteng ibu apa aja salam Bogor itu gue. Aduh. Terus ini kita akan gini. Bener-bener gak ya kayak gini? Karena kita lupa gue. Lupa lu gitu. Nah jadi awal yang terjadi kayak gini. Emang rada-rada jelek gitu ya, rada-rada burit gitu. Tapi ntar gue aduh, kan mati lagi. Ada AM mod kah? Gue ada sih, ada dua AM gue. Yang ori sama yang mod ada gue. Ini kipasnya kok belok-belok dah. Oke.
terus kita kasih efek inian apa sih, swing ayunan, itu segitiga ini jadi segitiga ya wave nya ini jadi berapa ya, 5 ingat gue ya, atau 3 atau 5 lah, 35 udah. Ini 3,5 mana ya? Ini dia. Terus kalian geser ini 5 5 atau 8 serah, 5 aja deng biar lebih dempet aja gitu. Anjay, lebih dempet lebih dekat ke sing tutor ini, makanya gua ngintro sampai ke cece-cece sampai jadi kelar banget gitu lah. Gak kayak kemarin ngintro cuma setengah-setengah ngintro cuma setengah-setengah bang Sul, gila. Satu lagi singnya kepada ngerjain animation doang, anjir singnya kagak dikerjain. Tuh lengkap ya, sekalian tutorial boy, mungkin nanti gue publish mungkin ya. Animation sampai ke cece yoi, betul ini mungkin jadi tutorial. Gila banyak banget tutorial, lengkap parah men, sampai gerakin-gerakin animasi ya. Gila tutorialnya terlalu lengkap men, sampai gerak-gerakin animasi lah. Anjir lah, sampai gerak-gerakin animasi anjir, pernah jadi satu-satu pak tutorial. Jadi ini bakal jadi tutorial gitu ya, anjir. Live streaming tutorial ini kayak dream effect. Tapi percuma juga sih kalau apa dah hasilnya burik, nggak kelihatan. Kalau burik jangan salahkan saya, itu salahkan YouTube. Aduh. Awal-awal sini cuma kayak belok-belok gitu doang kan, ntar gue tambah lagi ada. Terus ini gue kasih efek mana? Oscillate mana ya? Oscillate nih dia. Sini dijadiin 0 biar dia jadi kayak belok kiri kanan gitu. Kanan kiri kanan kiri. Putar-putar jari. Nih. Terus ini udah 25 aja. Kanan kiri, putar-putar jari anjay. Kanan kiri. Apa yang jadi dugem main the fuck? Bentar kok gue lupa ya, kayaknya satu lagi belum gue nian atau udah. Oh udah dua-duanya deng. BTW art intro lu mana, minta buat bikin intro. BTW art lu mana, minta buat bikin art lu mana, minta buat bikin intro. Maksud
Oh, lo minta art gua. Oke. Siap. Setelah tutorial ini tuan, setelah tutorial kelar mungkin, karena takutnya terekspos itu aneh cok. Takutnya nomor lo terbongkar terbongkar. Tapi nggak apa-apa ya. Buat nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, boh. Nomor lo kabar kena kena ke publik gitu. Itu mah takutnya itu doang cok. Kan kurang ini Pak, ini mungkin sekitar berapa ya? Coba di WA jangan Bang. Ya, oke, jadi berarti tunggu nih kelar berarti ya. Ntar siang aja dah, ntar siang. Good po. Oke, lumayan good. Jadi kita langsung kasih ini depan pemindahan acak. Terus ini ser sebanyak kira-kira 200 ber. Jadi ini satu, dua ada dua, jangan satu. Karena kalau satu itu nggak kerasa men. Dua lebih baik. Anjay, dua lebih baik, lebih banyak lebih baik. Ntar siang ya sekalian teksnya. Oke Bang, terima kasih atas intronya. Kok jadi info magnitude terlalu dah, magnitude pengen banyak, pengen dikit juga nggak apa-apa, itu urusan lu. Kalau magnitude lu yang ngatur lah. Ini pokoknya kan kayak gini, kalau Anda belum tahu caranya, kasih keyframe, terus lo pindahin sini dua, taruh lagi keyframe-nya, terus kurangin, udah. Ini kalau Anda belum tahu cara apa sih tahapnya gitu ya, cara kayak gini. Makin sepi aja lah orang malam, cok. Lagi juga siapa yang mau nonton gue jam 1 malam aja, jam 1 malam sudah tuh, pengen jam 2 malah. Jadi cara gini Bang. Cari gini gerakannya, lo ke beatnya terus lo taro pindahin dua, itu kan dua tuh yang di pojok yang di kiri itu yang di kanan tuh ada angka dua kan, nah taro situ, terus taro lagi, lo pindah ke belakang kurangin sampai nol gitu Bang caranya. Kalau Anda yang belum tahu, kalau yang Anda pemula gitu. Jadi tahu gerakannya gitu. Biar enak aja sih kalau udah tahu gerakannya, jadi tinggal set. Ngomong-ngomong tuh suara kipas mesti ganggu ya. Ketika kan salah. Waduh. Ayam. BTW Wong Andy ya, Andy siapa? Wong Andy yang sama di lawang. Mang udah apa tahu ake utang. Bukan itu tol, itu mah Wang Hudi. Mungkin ini kalau biar lebih enak kita di zoom gini lah. BT orang mana? Manusia bumi yang tinggal di Jakarta. Itu kayak ingat nih kalau lu zoom, kalau udah lu mendingan lu zoom kayak gini kayak gua nih. Ditarik gitu ke layarnya. Layernya ditarik ke pojok-pojok kapel gitu, ditarik thread jadi panjang gitu kan. Nah pokoknya ini kan ada lengkap satu frame nih ya. Satu frame ini lu biarin aja, jadi ya udah kayak gini.
jadi gede kosong, kecil kosong, gede kosong, antara bisa bahasa Jawa atau apa. Gue bisa bahasa Jawa dikit-dikit sih, cuma kayak wong Sunda, wong Jawa wes. Pun udah bisa bahasa Jawa tapi wes katanya ituan. Kata aku wong Sunda tapi Sunda. Kok Sunda sih? Katanya aku wong Sunda tapi ndak bisa itu tuh. Ndak bisa bahasa Sunda. Entah Sunda atau apa gua enggak tahu. Mungkin sih Sunda karena Betawi lah, orang Betawi kayaknya. Betawi itu apa ya? Gue ngerti kadang atau bahasa apaan, kalau Betawi itu bahasa apa biasanya, atau bahasa Betawi ini yang gue pakai sekarang lagi ya, kayak ya kayak gitu gue ya kayak dapur kayak ya gitu nye ye, mungkin kayak gitu. Terus kalau biar lebih geter-geter gitu, lu pakai sheet ini nih. Sheet kan kasih keyframe di awal nih satu, terus lu geser ke paling pojok. Nah disinilah terus dikasih satu aja, jangan banyak-banyak, satu aja nih, satu, terus jadi geter-geter kayak deret gitu lah, kayak urrrr. Walaupun gak kerasa sih. Antara bisa biji, kok biji sih? Iya sih, biji, bener, benih, bukan biji. Dikurangin ya. Pokoknya kalau terlalu geter-geter lu kurangin aja. Dan 1 detik gitulah. Terus biji durian. Tajam enggak sih biji durian anjir, bukan durian. Terus ini ayunnya lu duplikat. Bukan dah kan. Nah terus ini nah jadiin 5 atau 4 gitu. 5 sih kata gue. Frekuensi jadiin 5 pas diduplikat. Jadi terjadi kayak gini. Oke, sekian tutorial sing dari saya adik-adik. Sekarang tinggal Anda kembalikan ini menjadi MP4. Hitam doang jadinya. Enggak, bercanda gue, enggak hitam doang. Enggak error atau apapun, ini masih sama. Tutorial 3 jam lebih. Ya gimana cu, lihat tuh rengga berapa jam. Jadi 1 jam tutorial, itu pun ada edit. Lah kan gue ada ekspornya juga, maka jadi ya lama lah. Ini sama tutorial lagi nih, kalau misalkan lu udah nge-sync ini, misalkan lu udah nge-sync, nah terus lu nggak bisa ngeliat, padahal nggak bisa ngeliat preview karena nge-lag gitu. Gue ada caranya nih. Caranya tuh lu pindah ke awal, terus matiin ini, matiin MP4 ya, layar MP4, lu matiin. Nah, terus lu play terus lu nyalahin juga. Anjir, kok double sih. Jadi lu kan matiin nih, lu matiin. Nah, terus pas lu play kan jalan tuh, pas jalan di manenya itu di pertengahan sininya, misalnya di pertengahan awal-awal sini nih, lu nyalahin gitu frame-nya nih. Kan dia mati nih. Lu pencet ini terus nyalahin. Enggak nge-lag kan? Nah terus nih, tapi jangan keluar dulu, jangan anggap keluar dulu belum. Misalkan nih kan lu udah ngasih efek-efek apa gitu, nah terus lu pengen tambah efek-efek baru gitu kan. Nah pasti pas lu kasih efek baru itu bakal item kayak gini. Nah cara benerinnya kayak gini. Cara benerinnya tuh lu tinggal kasih video MP4 yang tadi yang lu yang layar ada di sini nih,
yang layarnya ada di sini itu lu kasih aja jadi kayak gini, terus lu hapus aja, terus muncul lagi kayak gitu. Jadi kayak gitu bang caranya, tips and tricks anjay. Itu nggak tahu gue dari mana ya tutorialnya, tiba-tiba bisa ya. Baterai gue kenapa ya? Masalah. Ini sama tutorial V-Shake. Tutorial V-Shake gue tuh beda ya. Nah, kayak orang-orang lain, nggak pakai swing gue. Jadi gue tuh pakai kotak, terus lu lebarin segini selayar ya. Lebar selayar. Habis itu lu cari pen sampai mana getarannya. Jam 3 ini udah gue jam 2, cok. Tuh, enggak terlalu. Ya, pasti nge-lag anjir, player. Misalkan lu nyampe sini aja lah ya. Nah terus lu tambah efek distorsi dan warp ini, terus lu pilih ini peta ke pemindahan kutub. Nah kan ini kan udah gue bilang lagi kan tuh hilang kan, gue bilang apa hilang, terus lu tambah aja lagi gini, terus lu hapus, udah muncul lagi, kok tidak muncul-muncul. Nah kan, nah tutorial V-Shake ini dia cara bang. Jadi kan di sini sekitar 6 gua kasih biasanya. Mungkin 4 atau berapa gitu, 5 ya. 4,5. Terus di sini jadi 4,5 biasa. Kan tadi itu minus. Jadi sebenarnya kalau ini mainannya minus sama plus. Negatif dan positif gitu. Jadi mainannya main kayak gitu. Aduh ada alarm pula. Sedikit lagi jam 3. Lagi jam 3 boy. Kalian pada udah jam 3 lah, gue belum. Nah, terus ini pakai kurva ini ya. Pakai kurva ini nih. Pilih yang ini yang zigzag gini loh. Terus kalian dempetin, dempetkan saja. Seperti kenangan Anda. Kalau langsung geter-geter kayak kencang gitu kan. Kayak swing gitu. Kalau swing kan kayak kurang geter-geternya. Kan kita udah dapat, udah kayak deret gitu lah. Kayak kurang kerasa dah, keplok. Mungkin kurang kerasa karena ini kurang, maaf dah, sudut sekitar 6 aja dah. Enam koma lima. Nah gue anjir udah 6,9 gila, gede banget. Punya pistol, kok punya pistol apa dah, apa meledak itu kompor lo apa gimana. Akan langsung deret gitu. Nah terus saran gue ya, saran gue lo kasih efek blur, blur ini. Bukan motion blur, bukan blur yang lain, tapi blur ini, spin blur. Nah ini efek yang gue pakai buat shake, kayak V-Shake gitulah, kayak dur gitu. Kebr mana itu kan langsung kayak geter-geter gitu.
Nah terus saran gue juga, kita geser, saran kok saya saran sih apa dah, terus ini ide gue sendiri, mungkin bisa dibilang begitu apa iya, iya betul betul. Kok ini ngomong sendiri ya gue. Terus jangan lupa ada minum, pasti ini gak ada nonton nih kan. Anjir ada kecoa, kaget gue, nempok di gue, kaget gue. Nah tuh kecoa masih di situ, anak anjing. Jangan kecoa, kaget gue cuk. Tau lu gira apa nih, gira tawon weh. Kecoa doang anjir, kaget gue. Tadi menambahkan lupa kan. Oh iya, ini efek men. Dan terus kata gue nih, efek paling jingan sedunia. Karena pas dikasih kurva, inannya berbeda apa posisinya. Jelas emang. Nah terus di sini kalian kasih efek yang bernama itu apa, bentar belum gua kasih efeknya, sabar. Ini gua zoom, kasih ini salin latar belakang, terus dikasih efek ubin mahal. Mana ubin? Mana si ubin? Salah. Bukan, itu mah ubin heksagonal. Fish eye. Ya betul, fish eye. Anda kok tahu, Bang? Kok lo tahu, Bang? Anda tahu dari mana, Bang? Kok bisa tahu, Bang? Gimana cerita itu bisa tahu dari mana, anjir? Kok lo tahu kalau gue pengen bikin fish eye, anjir? Sama gue pengen pakai pack tapi pengen bikin tutorial sekalian gitu. Gimana ya? Ini dia. Udah berapa jam? 2 jam. Dan jangan tuh cuma si Dex doang. Semoga bermanfaat ya, Bang. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Mana radius gedein. Kekuatannya kegedean pak. Okay.
sebenarnya bukan fish eye sih, kayak ya biar transisi unik aja gitu, kayak si apa is the gaming. Dan kayak gini dah anjir, terlalu tuan. Kayak gini aja nih. Nasib. Terus yang satu lagi juga sama, mana-mana. Kekuatannya dia. Ah, baterai gue udah mulai habis guys. Waduh guys, 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 apa sih? Ketularan anjir. Oke. Setelah itu ubinya digedein lagi karena itu ada bolong-bolongnya di bawah. Tapi kok ini tidak ini ya apa aku jadi error gini ya, the hell.
Oke, habis itu kita kasih blur ini. Directional blur, brul. Blur. Kan udah mulai ngelag nih. Baterai gue pun udah 18 anjir. Ini mungkin nanti enggak bakal gua private ini karena bakal tutorial. Karena buat saya minta tutorial mana bang, tutorial mana bang, random guys, lilnus-nus betul. Sorry bang, saya buru-buru ini karena baterai gue kena habis aja. Enggak usah buru-buru juga neng, enggak peduli juga sih Gus. Coba apakah work bang? Oke mungkin udah kali ya. Terus jangan lupa anda kasih blur nih, karena ada blur nih. Punya blur mana sih? Ini po. Ah ini kalau blur lu mungkin bisa ikutin gua, kalau mau lu bisa ikutin gua nih, ntar gua tinggal, soalnya gua punya settingan blur sendiri nih, tinggal gua salin ntar gua kasih tahu ya, tenang. Sini pertama gua kasih ubin biar banyak gitu kan, mungkin banyak sih kayak menutupi kebolongan-kebolongan hidup. Habis itu tempel. Nah, jadi di posisi gua pakai 0,7. Habis itu di nih mana? Di buram buram. Di skalanya gua pakai 40 tuh. 0,4 maksud gua di skalanya gua pakai 0,4. Terus di rotasi gue pakai 0,4 juga sama. Nah kalau di bagian posisi ini bisa lo atur gitu, bisa lo naikin, bisa lo turunin, setelah lo dah. Mungkin gue jadi bakal jadi satu atau enggak? Ini 10-an lah, 1,10 coba. Soalnya yang di bagian pos apa dah, blur di posisi itu bakal ngefek apa dah? Bakal ngeefek ini, efek pembinaan acak ini nih. Jadi pembinaan acak ini dihitungin sebagai posisi, jadi ya gitu, jadi bakal dihitung juga mau blur gitu. Oke kita lihat habis ini boy. Mungkin ini juga blurnya jangan terlalu deh, blurnya sekitar 4,1. Oke. Aduh, ini sorry nih kalau ada kata-kata yang sulit diartikan gitu ya. Karena gue orangnya jarang berbicara gitu ya, tapi kenapa gue live streaming ya kalau jarang berbicara? Kocak emang. Pencari teman handal. Ah itu cari teman. Gue mau pas apa sih bener sih? Gak ada yang ngajak ngomong. Ini pun cerita sepi, cuma satu orang doang yang nonton. Oke lumayan cepat rata singnya ya, gue kira lama. Habis ini gue nggak main HP nih, pasti di sekolah aja baterai habis. Aduh, gendala aja. Bentar dulu. Jadwal ituan gue apa ya? Apa tuh?
saya masih nonton. Gila lu, lu terlalu ini ya, terlalu memperhatikan. Kalau untuk CC ntar gue nggak tahu lah, kalau untuk CC coba kita lihat dulu. Kalau untuk CC gue rada kurang paham tuh. Oke lah lumayan. Saya kayaknya berber banget lanjut. Saya kayak terlalu barbar sih. Saya kayak terlalu barbar sih kita saya kayak. Saya kayak terlalu barbar aja tadi lah. Gua kurangin gitu ya, kalau terlalu barbar ya bisa kalian kurangin. Mungkin sekitar ini. Taruh lupa, ntar ini nih hilang apa kurvanya. Kurva ya kayak gitu, gua juga tahu katanya sih bisa bikin kayak drr gitu, kayak wrr. Sekitar 4,3 mungkin ya. 4,3-an. Entah bisa atau kagak, tapi kita coba saja. Oke. Karena kalau tadi itu gua pakai di preview, itu pasti nggak bakal kelihatan shake kayak gimana. Soalnya kan nih shake-nya buat 60 fps. Nah, sedangkan kalau di preview itu 30 fps. Jadi shake kayak aneh gitu kalau di preview. Karena 30 fps gitu pak penjelasannya. Maka jadi kalau shake itu kerada susah, kalau di shake apa, kalau di shake gue ala-ala gue gitu susah pak. Kudu 60 fps baru kelihatan shake ya. ntar gue bagi-bagi shake lagi nggak ya kira-kira, atau template mungkin. Entah ntar gue liat ke depannya kayak gimana, kita lihat saja. Mungkin pas gue open shop itu sekalian bagi-bagi template, mungkin bisa terjadi. Entah bisa terjadi atau kagak, tapi kita lihat saja ke depannya. Aduh, gue ajar cepet banget cok, gila lebih dari 2 menit ini mah. Ya udah mulai nge-stuck, enggak deng. Tapi ini kenapa pacingnya jadi kayak gempa gini ya? Kayak getar-getar gitu loh. Tuh, apa karena itu gue taruh jadi 2 ya? Kalau gue taruh jadi 2 bisa jadi sih kayak gempa gitu. Cara beli intro gimana bang? Yang pertama lu bilang ke orangnya pengen lu beli gitu, bang beli. Nah terus kalau misalkan dia open, pasti langsung jawabnya iya. Yeah. Kalau dia close pasti jawabnya cuma close doang. Udah close lu nggak bisa beli karena dia lagi close. Nah terus mungkin dia bakal lu nanya harganya pasti kan ya, lu tanya harganya. Nah dia kalau nggak dikasih di pesan di DM gitu, pasti disuruh lihat bionya dia, bio Instagram. Nah udah lihat vianya apa nanya, misalkan Telkomsel, Dana, GoPay, kasih aja tuh. Terus misalkan kalau Telkomsel pasti dikirim pakai pulsa, jadi nomor teleponnya gitu, pakai nomor telepon dia. Ntar lu salin, terus lu kirim pulsanya tuh ke intermaker. Udah. Kalau pakai Dana sama, pokoknya dikirim-kirim transfer lah. Kalau Dana beda, lo kudu premium. Oke. Nah, kan gini gak barbar banget gitu tadi ya. Nah kan gini mendingan. Oke, kita simpanan, lalu kita akan copy.
Nih mungkin kalau kalau untuk sisi ntar gue tunjukin aja lah ya, gue tunjukin aja apa efek-efeknya gitu, efek-efeknya ntar gue tunjukin lah, ntar efek-efeknya gue tunjukin aja dah, karena gue juga kurang paham ini kalau soal CC. Smooth banget internet, terima kasih bang. Ini dubs dan terus ini kita hapus semua, ini taruh mana ini yang copy ini kan. Dan terus nih kalau soal sisi, kalau sisi itu rada susah ya gue jelasinnya. Gimana ya? Kalau soal sisi itu, aduh, sisinya mana ya dah? Oh ini deh. Kok jadi nyaru sama teks gitu sisinya? Ini sekitar 2. Nih kalau settingannya nih kan efeknya pakai salin latar belakang, terus Gaussian blur segini nih 200 kulin lah, rata kanan Gaussian blur rata kanan, terus saturasi semangatnya rata kanan semua. Nah terus kalau warna ini sesuaiin warna intro lo gitu ya, jadi warnanya ya gitu. Nah terus kalau di blur ini gue pakai segini tuh 2,8 ini aneh buram putar deh. Terus kalau buram lensanya gue pakai nih 0,65 apa ya kekuatannya. Terus kalau radiusnya tuh gue pakai 0,125 kalau radiusnya. Nah udah jadi lu bikin intro gue. Tapi tar dulu ini kalau kelihatannya cacatnya aneh, lu berarti belum nyalahin ini, lu kan ke blending. Nah terus cerahkan screen, kan cerahkan, terus lu beri screen, udah kelar masalah hidup lo, gampang kan? Ya gampang bener ya, tapi gue malas cara ngejelasin ya. Gitu adik-adik, oke. Terus ini gue kasih sisi, ini jadi lo jangan lupa nih jadiin warna intro kalian gitu ya. Biar ada rasa warna merah-merah gitu, misalnya kayak ada warna merah apa gitu, kayak nggak terlalu gelap-gelap banget lah. Ini kalau gue settingnya segini mungkin cukup, atau terlalu merah mungkin oke, sudah good mungkin ya. Terus untuk transisi, kalau transisi gua random aja lah, kalau transisi lah lo terserah lo. Pen kayak gini, pen kayak gitu, kayak terserah lo lah kalau transisi tuh. Enggak ikut-ikut gua. Transisi paling mantep kayak gimana ya? Kira-kira bulat aja lah. Karena gua enggak ada ide transisi, men. Jadi ya udah bulat aja lah ya. Dan juga ingat, ini biasanya ini masalah yang paling sering terjadi nih, apa pas teksnya ngebuka itu ketutupan sama green screennya ini nih, jingan emang. Nah ini kagak nih, aman. Kalau ini mungkin gue geser ke atas aja, karena gue malas. Asli malam-malam bikin tutorial pula, live streaming lagi, nggak ada yang nonton lagi, nonton cuma 1 orang ngajir. Aduh. Ini buat kalian yang nanya mana tutorial, ini tutorial real, no fakey. Ya terus. Tinggal kasih kayak gini. Lupa gue naikin apa ya, atas kocak. Nah.
saya tidak tidur karena besok cuti. Anjir lu enak banget cuy, anjir. Jumat cuti, gila. Cuti 3 kali, 3 hari maksud gua, bukan 3 kali. Gila cuti, gila enak banget lu. Aduh. Lah kok? Oh. Tadi gua lupa layarnya terlalu panjang. Nah, terus jangan lupa nih, nih hal yang paling bikin apa dah? Bikin nilai plus anjing. Nilai plus enggak tuh? Yaitu black bar. Kita butuh black bar biar kelihatan sinematik banget gitu. Biar nanti kelihatan sinematik banget. Black bar ya, anjay. Sebenarnya enggak terlalu penting sih black bar, yang penting biar kelihatan sinematik aja gitu. Oke, sudah kelar boy. Mungkin aja udah kelar, mungkin. Entah. Oke, yang penting. Oke, itu dia. Nanti kita lihat resultnya, bang. Nanti kita lihat hasilnya. Kayak gimana. Mungkin suara, mungkin kalau gurih. Ntar gua itu. Aduh, pegal itu, man. Aduh. Sebenarnya nih kalau gue bikin tutorial kayak gini itu biar penyimpanan gue aman gitu, men. Jadi penyimpanan gue aman, baterai itu gue pengen habis asli dah. Kabut banget live-nya 2 jam lebih. Iya, cow. Ini full intro tutorial full intro sampai habis. Ini udah kelar nih. Udah siap dari animation apa dah? Shape, cece. Sing terus cece gue lakuin semua di live streaming, gila berapa jam ini. 3 jam anjir. gokil rekor nih bang. Biasanya gue ngintro itu aja lama tuh, sekitar berapa jam gitu mikirnya, lama lah inilah. Rekor lain bikin intro 3 jam ya, itu kalau lu semangat 3 jam, kalau nggak ada motivasi pasti lama ya, berhari-hari malah. Tiga jam challenge 3 AM challenge, sedikit lagi jam 3 aja. Tapi kok jadi aneh gini ya. Oke, ini dia hasilnya boy, lihat sendiri. Terus dialingin aja gitu ke angin watermark. Oke, sudah. Akhirnya kelar boy. Oke, dadah boy. Udah kelar nih, berapa ya rekor? 3 jam 3 menit itulah. Oke dah boy, kelar ya, dah, sip. Apa sih malah SS tolol.